Cisco lagi, sebuah tempat yang berada di utara kota Jogja. Kurang lebih perjalanan dari pusat kota Jogja 30 menit. Dan malam ini saya tidak sendiri, saya ditemani lagi oleh Mas Danang, yang bukan Danang Darbo. Dan juga dengan rekan saya, Mas Agung. Oke, untuk lokasi ini sendiri, saya juga belum tahu, nanti kita akan mencari informasi dari warga sekitar yang ada di sekitar perumahan ini. Yang jelas, tetap ikuti channel kita dan jangan berkedip. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke rumah yang pertama. Mari ikut kita. Tadi baru sampai, udah dia melempar. Gak tahu dari mana posisinya. Ini rumah pertama. Assalamualaikum. Ini guys, ruang tanya. Assalamualaikum. Kita masuk. Ini buat ruang jemur. Kalau sebelah ini kosong atau isi rumahnya? Sebelah ini kosong, Mas. Kemarin juga di sini kan, di belakang sini ada pohon bambu. Itu kita nemuin tampakan dulu. Kemudian rumah ini kosong. Rumah ini kosong. Rumah kosong. Tapi juga sudah rusak juga. Kita coba mulai. Ini kamar ya, betul. Ya, assalamualaikum. Mat. Tuh kenapa? Mau tanggung bos?
Barang. Panas yang ini loh. Ada suara? Tadi. Iya, gue pasti. Tadi kamera yang kita benar ada suara kayak gesekan. Mudah-mudahan masuk di kamera, mudah-mudahan lo bisa dengar lagi, mudah-mudahan. Jadi rumah ini cuma dua lantai. Tak kira orang gedung. Ternyata kloset. Tak kira orang gedung kloset. Ternyata kloset. Oke? Cuma ini ya rumah pertama? Iya, pertama. Dua lantai ya? Dua lantai. Jadi memang belum selesai dibangun, terus ditinggalkan dulu. Ya, sepanjang. Saya dengar cerita itu ini sudah sempat ditempatin, tapi nggak tahu benar apa enggaknya ya. Saya cuma dengar dari kos itu ada pembunuhan keluarga di nggak tahu di rumah ini atau yang satunya. Oh gitu. Oke, coba kita ke rumah satunya habis ya. Eh teman-teman ikut aja. Sekarang kita masuk rumah yang kedua. Ada kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Itu di sini ada sosok kuntilanak mas yang sering duduk di sini di tangga ini. Di tangga ini. Ada kuntilanak di belakang pintu ini. Oke, enggak panas. Kita pindah aja. Begitu mencekam. Panas. Ini juga jualan. Iya. Jadi sobat ini rumahnya yang kedua ini juga jualan. Ini kita mah rumah kaos. Yes.
lemes aja. Dan kita malam ini kita cukupkan sampai sekian, soalnya Mas Danang sendiri sudah merasa kurang enak badan karena barusan Mas Danang dilantai bilang dia sesuatu. Oke, yang jelas kita akan mencari kesaksian warga yang ada di sekitar sini. Tetap ikuti channel kita dan jangan berkedip. Mas, lu ya, selamat malam para pelihat ya. Kita pecinta. Para pecinta, berhubung kita habis eksplor tadi, sekarang kita ditemanin oleh bapak-bapak satpam yang jaga area sini. Nama bapak siapa, Pak? Eko. Bapak Eko. Terus bapak Sugeng. Bapak Sugeng, bapak di sini jaga udah lama ya, Pak? Iya, lumayan 4 tahun. 4 tahun jaga di sini. Terus bapak sering nggak sih kayak lihat penampakan di sekitar sini? Ada mas, banyak pocong di sini, terutama pocong. Pocong. Anak kecil di sana yang sebelah kiri ini kuntilanak, yang bener ada. Kalau yang agak pocong sana itu yang tinggi hitam. Hitam. Terus kan saya pernah dengar itu loh, Pak. Maksudnya di sini itu dulu ada pembunuhan. Apakah benar itu pembunuhan atau bukan sih, Pak? Ya ada, Mas. Bukan pembunuhan. Ada yang meninggal tapi bukan pembunuhan. Oh. Di rumah yang paling barat itu, lantai 2. Itu meninggalnya gara-gara mabuk, Mas. Mabuk? Iya, mabuk. Overdosis. Oh. Mas, ini dari kampus mana? Kita itu dari itu, Pak. Cuman blogger amatir. Baru mencoba berkarya. Mencoba berkarya, ya. Terus di sini itu sering, Pak, buat syuting sini, Pak. Ya. Ya ada lah, ada sering. Soalnya pemandangannya kan enak kan, Mas? Iya. Agak kuno bangunannya itu. Iya, Pak. Ini
nggak ada rencana buat ditempatin lagi gitu pak? Belum tahu ya mas. Rencana ada pembangunan tapi belum pasti yang prediksinya mau bangun hotel. Karena semua ini kan udah dibeli sama yang punya Inu. Jadi rencana mau buat hotel. Terus cerita mistisnya apa pak? Pernah dialamin ada penampakan kah atau ada gangguan dari makhluk-makhluk yang ada di sini tuh? Kalau menurut orang sekitar yang nyari rumput, paling pojok sana itu kan ada sumur tua. Oh, pojok sana? Iya, itu ada ular besar. Ular besar. Iya, kalau ada dua orang yang nyari rumput itu pernah melihat, langsung besoknya sakit. Jadi kayak siluman gitu ya? Iya, kayak siluman ular gitu. Di pojokan sana? Pojok ujung. Ya. Ada sumur. Mistis juga ya. Yang lain kok ada? Yang di rumah-rumah sini? Suara-suara ya. Ya bayangan-bayangan itu sering bayangan. Apalagi kalau orang asing, maksudnya orang yang gak pernah kesini, nah, itu pasti dilihat. Ya ini sampai sekarang masih melinding saya. Gila. Ya mungkin sekian dulu pak saya wawancaranya. Oke. Sobat jalanjalan.com, tetap terus ikuti channel kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, selamat malam. Sementara kita nunggu giliran di rumah mas seperti ini. Sementara kita nunggu giliran di rumah seperti ini.